Singa Yung. Apa yang kata malam di kebun, Tangka? Ah, Uyung. Dian buka masih banyak nih yang di kebun. Cacam, Yung. Kak, apa yang namanya Dian? Beso-beso nih yang Dian, nggak, Kak? Ay, cakak lah, Yung. Ehin, kita nganjuk kopi, Mama, nggak, Kak? Coba nganginnya mati. Macam, alang kepada Ian ngakak, Yung. Luna, manis. Sampai dah ngajual dah, Yung. Ah, tak laku lah, Yung. Pasti laku lah, Yung. Di mana lagi orang nak nutut Ian selain jadi kebun ke cekak? Cakak, ya, man. Man ko punya kebun cak ngakak deh. Laku jual dian kak Linggau. Ngatau lah dewe. Linggau lah jadi kota wisata. Apa yang ada ingo? Majid agung tu tiap ahai bang bapak tu. Teman mereka tak pakai sepi. Kalau ngak saya jual deh. Makin banyak wang ngelong ke Linggau. Nah man kita hame-hame tahu be. Dian kak pacak dia omong. Lada nama dewe di Linggau. Kalau be ngak bani jual ke pasar. Pacak daki kalau nggak tidur di kebun tiap malam. Oke Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan pemerintah tentang durian lokal yang seharusnya menjadi citra dari kota Lubuk Linggau itu sendiri, Pak? Ya, Cak Mando ya. Kalau udah ada pemerintah yang sekarang, mungkin masih di kebun aku. Bahkan Pak Wali langganan beli durian dengan aku. Ujinya tamu-tamu dari luar kota sama galak galau dengan durian itu. Halo Pak, Dian minta 5 karung lagi ya.